Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya lagi ada di rumahnya Ibu Rames, pedagang ikan asap yang ada di Desa Ambulu, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon. Cara yang pertama, sebelum ikan diasap, ikan dapat beli dari nelayan langsung, seperti ikan gedukang, ikan sembilang, atau ikan pari. Yang pertama, ikan dikeluarin isi dalamnya, lalu ikan dipotong-potong di belah-belah sesuai ukuran. Ada yang ukurannya agak besar, ada yang ukuran agak kecil, sesuai ya, tergantung harga nanti jualnya lah. Kalau harga jualnya agak mahal, memotongnya ikannya itu agak besaran sedikit. Kalau nanti jualnya ikan asapnya agak murah, potongnya yang agak kecil. Nah itu bosku caranya itu. Setelah dipotong-potong, lalu ikan dicuci bosku. Setelah dicuci, ditiriskan terlebih dahulu. Setelah benar-benar air cucian itu sudah kering, lalu persiapan untuk memanggang. Cara mengasapnya menggunakan tungku yang dibuat secara manual, dengan cara dibikin serobong ke atas supaya asap enggak mengganggu warga di lingkungan rumahnya Ibu Rames. Ibu Rames sendiri memakai bahan baku untuk mengasap ikan, yaitu dari sisa limbah patok kelapa lah, yang sering kita jumpai di pasar-pasar. Penjual kelapa itu kan ada patok kelapa. Nah itu Ibu Rames menggunakan bahan bakunya untuk mengasap ikan menggunakan patok kelapa. Dan kata Ibu Rames, patok kelapa itu sangat bagus untuk mengasap ikan karena panasnya yang bagus dan aroma asapnya itu bisa membuat ikan terasa enak. Makanya Ibu Rames menggunakan bahan baku untuk mengasap ikan pakai patok kelapa. Ibu Rames sendiri bosku, katanya itu kalau menjual ikan asap itu enggak di pasar bosku, tapi di jajakan keliling bosku, keliling dengan cara keliling ke
kampung-kampung lah. Dan sangat laku keras bosku, walaupun harga ikan asap dengan ikan basah itu harganya jauh lebih mahal. Ikan asap harganya tuh jauh lebih mahal ikan asap dibanding ikan basah. Ikan asap itu aromanya atau rasanya lebih mantap. Ibu Rames, warga desa Ambulu, Blok Pahing, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon, yang kesehariannya menjual ikan asap. Ikan yang diasap jenisnya yaitu ikan kedukang, ikan cembilang, dan ikan pari. Ada juga kadang ikan klotok, tergantung bahan yang mau diasapnya atau bahan ikannya. Kalau ikannya lagi adanya ikan klotok, yang diasap ikan klotok. Atau lagi musimnya ikan kedukang, yang diasap ikan kedukang. Begitu seterusnya setiap hari seperti itu mas. Yang belum subscribe silahkan subscribe, yang sudah subscribe tonton videonya sampai selesai.